Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampak akrab saat keduanya mengantar Presiden Jokowi ke Jawa Tengah. Tampak Ganjar Pranowo mengenakan seragam ASN dan Prabowo mengenakan pakaian hitam dan putih. Ada juga Erick Thohir, Menteri BUMN serta Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Dalam pertemuan tersebut, ada momen lucu saat Ganjar dan Prabowo baru bertemu di satu tempat. Setelah salaman, keduanya tampak seperti memasang kuda-kuda untuk bertinju, namun, momen itu tak berlangsung lama. Keduanya mengepalkan tangan saling berhadapan, namun kemudian kembali bersalaman. Ganjar Pranowo menjadi salah satu calon presiden dalam pemilu 2024. Ganjar dideklarasikan oleh PDIP beberapa waktu lalu. Dengan demikian, Ganjar Pranowo akan bersaing dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk menjadi the next president.